Tunggu dulu. Sebelum kita mulai videonya, please tekan tombol subscribe, like, dan tombol belnya. Jangan lupa tinggalin komen. Kita tungguin ya. Udah. Oke, lanjut. Kita mau kemana nih? Guys, kita mau ke Jogja. Nah, dalam rangka apa, Teng? Dalam rangka merayakan hari kemerdekaan. Belum, lewat. Ulang tahun anak, kita mau istri mau ke Jogja. Jadi pokoknya Jerome itu besok mau berumur 1 tahun ya. Jadi, kenapa begini ya posisinya? Kan aku mau nangkep ini. Oh, jangan nungging depan aku dong. Gimana tadi? Mau apa? Jerome mau ulang tahun yang pertama gitu. Jadi kebetulan bikin salpok. Bikin salpok. Mau ngapain? Nero. Yaudah aja. Nggak, lanjut, gitu. Lanjut. Pokoknya yang kita boyong semuanya satu keluarga untuk satu hari ini ke Jogja. Anda jangan kebanyak-banyak nonton vlog kita, nonton dulu ulang tahun. Ya, temenin ya. Jangan lupa untuk... Jangan lupa subscribe. Ya, ya, ya. Mau sama Well. Diam. Emang enak lo dimarahin lo. Berembun. Kita akhirnya sampai. Perjalanan berapa jam ya? 3 jam ya? Udah kebelet. A few moments later. Hey guys, kita udah sampai di hotel kota. Nah, sudah sampai di kamarnya di hotel kota. Go, ini dia nih. Kayak gini guys kamarnya, sebenarnya cukup simpel, tapi nyaman banget. Apalagi kita disambut sama si Kelinci ini. Oh ada tulisannya, oke baca dulu. Dear Mr. Dimas and Mrs. Sheila Marcia family, welcome back on board. It's a real pleasure to have you with us. You can recharge yourself in your room or feel your hunger and thirst in Piyama Cafe. Nah tadi di Piyama Cafe ya. Let us know if you need anything else and enjoy your precious time here. We hope you're gonna love this place as much as we do on behalf of. Terus ini konsep apa ya saya nggak tahu resminya di sini. Bu, saya bukan marketingnya, tapi bu. Tapi hangar-hangar di sini ya pasti buat gantung baju. Terus tahu nggak sih guys, ini satu-satunya hotel yang ada burung di kamar, look. Oh. Ayam guys. Ada ayam. Dan ada. Hey. Nggak ada ini loh, kulkas. Kulkas. Jadi kalau misalnya kalian, aduh. Minuman gitu kan, tapi bingung kamarku gak ada kulkas. Tenang, hotel kota gua ada kulkas. Sabar. Tenang, tenang, hotel kota gua ada kulkasnya. Oke, kamarnya nyaman guys, jadi enak banget ya. Gue sebagai anak yang artsy banget, kita tuh artsy banget bestie. Oke. Habis ini kita akan mau apa? Makan, tapi kita belum tahu di mana. Yang pasti nanti malam kita akan merayakan ulang tahun anak kita, Jerome, di sini. Kita harus beli kue juga berarti. Kita beli kue. Terus kayak aku pengen beli baju yang senada gitu. Beli semua, beli semua. Kita beli semua. Beli. Ini cuma senada aja ya kalau. Jadi kalau misalnya kalian lost juga ini ada map di sini ya. Ibu, itu mah nggak usah dikasih tahu. Nggak usah. Nggak usah. Kenapa? Eh, siapa kamu? Siapa kamu masuk masuk? Ada kulkas. Hah? Emang itu enggak ada kulkas? Ya, enggak ada kulkasnya. Karena kamar kita suit. Apa? Suit. Suit. Enggak kuat deh. Lapar, ya udah kita makan.
gudeg ya. Kalau misalnya di Jogja nggak lengkap nggak makan gudeg, jadi kita makan gudeg. Go. A few moments later. Gimana ya? Duduk ya? Enak banget. Ini gudeg. Jijilan. Biasanya kalau Dimas, selalu kalau ke Jogja, di ujung selalu. Nah, aku lagi pengen dia nyobain yang beda. Kalau aku biasanya selalu ibu kota. Apa? Gudegnya. Aku selalu ibu kota, aku selalu nyujung. Aku lagi mau mencoba yang lain. Bener-bener apa? Enaknya tuh beda-beda gitu. Karena kayak setiap kali beda outlet beda karakter ya. Ininya apa? Rasanya, tapi enak. Kalau Yujum tuh manis banget. Tapi aku suka. Kalau ini gak terlalu manis. Manis sih, itu gak terlalu soft, mild. Berarti buat yang gak terlalu suka manis, ini boleh pedas ini tuh. Kalau ibu kota? Agak lebih pedas, tapi ada yang lebih pedas lagi. Ini di Jayan, lupa namanya. Kalau gudeg basah, ini kan gudeg kering ya kemarin ya? Ini kayaknya becek. Agak, iya agak banget juga. Berarti becek? Gudeg becek. Tapi teman ini kayak gudeg kering ya? Sadar. Tadi kan udah ngegojek apa namanya kue. Jangan aku keluarin lagi ya. Terus waktu itu tadi, nah aku tambahin. Aku tambahin lilin atau biarin aja, udah bagus. Gimana? Tambahin lilin. Kurang bagus. Yang mana sebetulnya? Tambahin lilin. Ya udah deh, coba aja ya. Kita coba cari lilin deh, ya. Biar kelihatan gitu langkah pertama. Habis ini kita mau istirahat dulu. Habis itu Dimas kan mau istirahat, ya. Karena kan aku masih muda, jadi aku mau ngopi dulu sebentar. Ngopi-ngopi sama temen aku, ngobrol-ngobrol, terus Dimas istirahat, terus gak tahu deh nanti mau gimana. Pokoknya kita mau spend time untuk sampai lebih cepet ke jam 12. Ini bayi loh. Karena biasanya dia begadang. Ya kita lihat dah, dia masih bangun apa enggak, kalau enggak ya besok pagi. Much later. Oke guys, sekarang kita mau ngerayain ulang tahunnya Jerome di Piyama Cafe nih. Nah, Piyama Cafe ini adanya di pas banget di depan hotel Otagonya. Enak banget, vibe-nya pas banget buat lo ngopi, buat lo santai gitu kan. Dan yang pasti kopinya enak-enak. Oke, dan sekarang kita mau ngerayain di sini. Guys, kita lagi nunggu mama, lagi nunggu siap-siap sama Jerome-nya karena Jerome lagi cranky sedikit. Jadi mau nenen dulu. Habis itu kita akan ini kuenya mau diapain sama Jerome-nya by the way nih. Kita akan tiup lilinnya. Oh, bukan kita sih. Jerome akan tiup lilinnya, habis itu kita akan makan kuenya. Oke? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday Jerome. Jerome belum bisa tiup, jadi kita tiupnya rame-rame ya. Ya, rame-rame. Yuk guys, 1, 2, 3. Yeay! Jerome tuh gak bisa rame-rame langsung. Gitu. Oke, nah ini kuenya, nak. Thank you.
Ulang tahunnya Jerom, terima kasih juga untuk Piyama Cafe yang udah yang udah menyediakan tempat untuk kita merayakan ulang tahun Jerom di sini. Terima kasih Otago, hotelnya enak banget, nyaman banget, Jerom suka banget lagi ya. Jerom suka banget jalan-jalan mana-mana dan kita yang kayaknya aku harus ganti baju nih. Jadi baju nih. Mau bagi-bagi kakak dikit ya. Pokoknya the best banget deh. Ya, sekarang kita mau. Karena kita mau ngerayain ulang tahunnya Jerom dulu lagi, lanjut. Oke? Okay? Terima kasih. And jangan lupa untuk subscribe, komen. Komen dulu apa like dulu? Like dulu ya, komen and share. Jangan lupa hit the bell button. Oke? Okay?